khususnya Balai Besar POM di Padang, dalam penyaluran vaksin ini kita melakukan pengawalan terkait dengan distribusi rantai dingin, karena memang vaksin untuk terjaga keamanan dan mutunya pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi ini perlu distribusi yang sangat ketat. Tadi sudah datang satu mobil dengan jumlah 36.920 dosis ya. Dan sudah kita lihat pembongkarannya dan langsung kita masukkan kepada chiller ya. Chiller di belakang kita ini. Dan nanti akan kita pertahankan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Terkait dengan distribusi ke kabupaten kota, nanti diatur oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau dari Bepom sendiri berapa lama ini seharusnya hanya berada di sini, Pak? Kalau dipertahankan pada suhu 2-8 itu bisa sampai dengan kedaluarsanya. Ya. Kedaluarsanya kapan? 2023. Iya. Nanti di setelah ini kan dikirim ke daerah-daerah nih, ya, Pak. Iya. Depok di mana? Iya, kita tetap mengawal sampai di fasilitas pelayanan kesehatan ya, di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kota. Apakah kita akan melakukan uji lagi ini terhadap vaksin yang sampai? Iya. Tetap nanti Badan POM khususnya Balai POM Balai Besar POM Padang, kita melakukan sampling acak kepada pendistribusian yang berisiko nantinya. Jadi kita akan sampling dan kita alkonji apakah selama pendistribusian vaksin tersebut masih terjamin keamanan mutunya. Ujinya di sini, Pak? Kalau kita melakukan sampling, ujinya di P3 UMN di Jakarta. Jakarta. Ya. Guna ujinya apa, Pak? Kalau kita melihat bahwa efek vaksin tersebut masih terjamin keamanan dan mutunya.